kan. Apal gitu, aduh. Ini karo juragane ya. Juragane ya. Kawin lantai 2. Wah, ruang lesehan. Terus Pak, terus. Lantai di sini lesehan. Lantai di dalam lesehan. Perlindungan di atas. Tadi kita berbicara ya, Pak. Woi bro. Roman bro, the bro. Wah, kasih kontak no. Anjir. Pengambil koin nih. Koinnya tuh apa sih? Koin Pak. Eh, Pak. Iya. Mau kasih goceng nih. Emang lagi, Pak. Eh, lumba-lumba ya. Jadi disini aja kalau luar semuanya mau bisa datangin ke dari dulu ya. Jadi ruangan gratis silakan. Silakan kerja samanya. Yang di bawah silakan ya. Iya, ini soalnya mereka akan ada juga akan banyak nomor. Tolong dijaga yang punya kerja secara dulu-dulu atau di perumahan. Apalagi cuacanya ya, makanya sekarang penumpang harus ada di ruangan. Soalnya tidak boleh ada penumpang mobil. Bongkar langsung ke atas, mesinnya dimatikan, langsung ada di ruangan. Soalnya alat keselamatan adanya di ruangan. Jadi adalah yang ada di ruangan. Jadi soalnya kalau tiba-tiba ada yang ngasih tahu yang atas, tiba-tiba di mana pun pasti jadi soalnya. Kalau dari informasi dari pengurus bisnya, coba tolong kasih ke bisnya masuk ke kata, diadakan tempatnya. Maka kalau di bawah sudah datang, nanti akan ada surat terkait keluarga pelampung ya. Iya. Dan di mana letak kesulitan dari pelampung, tetap yang rugi adalah penumpang.
Kalau tadi sih mau diperhatikan silakan juga pun nggak masalah. Tapi dikembalikan nanti kalau ada sesuatu terjadi di atas kapal, jangan sekali-kali untuk menyalahkan pihak kapal. Kenapa? Karena pihak kapal sudah menjalankan tugas sesuai peraturan yang ada dalam pelayaran. Tetapi yang rugi adalah penumpang. Soalnya setiap baju pelampung, setiap kapal beda-beda cara memakai. Ada yang menggunakan laki-laki, ada yang menggunakan sedikit tenang-tenang, melakukan ada penggunakan judi tenang-tenang di jauh-jauh laki-laki. Lalu di sini, sebetulnya ada dua, cuma yang berfungsi pada kita ini cuma satu. Ini langkah yang pertama seperti ini. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua sekarang kami lihat bagian kali. Cuma caranya nggak usah diingat. Ini tinggal disesuaikan dengan ukuran posisi badan. Badan besar kecil itu bisa dimasukin seperti ini. Ini langkah yang terakhir. Kalau udah begini, tandanya udah siap sewaktu-waktu untuk meninggalkan kapal. Kalau emang dia harus langsung meninggalkan kapal, nanti bapak nakoda menggunakan lagi suara suling. 6 kali panjang-panjang berturut-turut, itu tandanya kapal udah gak bisa diselamatkan lagi. Itu tandanya seluruh penumpang diharuskan untuk meninggalkan kapal. Kemana? Caranya harus loncat di atas kapal untuk permukaan laut. Cara untuk meninggalkan kapal kita jangan salah. Kalau kita salah cara untuk meninggalkan kapal, 50% bisa diselamatkan, 95% bisa diselamatkan. Itu yang memakai, apalagi yang gak sama sekali. Tapi mohon maaf, kayaknya makanya ini saya cuma teorinya aja, gak usah praktek. Kira-kira kalau saya praktek, tujuh ke bawah sekarang setuju gak? Setuju. Setuju gak? Setuju. Acung jari, tetap setuju. Iya, maju ke depan. Anda yang memakai baju pelampung, Anda yang loncat sama saya dikasih makan. Iya, kenapa gak saya? Karena saya takut ketinggalan kapal, karena kejar kapal, sampai ini tahu tapi... Maybe I'm not as smart. Then I will.